Assalamualaikum. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini teman-teman akan saya ajak untuk meliput ya kegiatan di Musola Al-Karim ini. Ya, ini di akad yang cerah ini tanggal 26 teman-teman, akad pagi cerah. Ini saya bersama Ustadz Sartono ini lagi memasang whiteboard teman-teman untuk musola dan TPQ Al-Karim. Yang di belakang ini nampak Bapak Sartono lagi membuka whiteboardnya. Nah, ini whiteboardnya ini ada dua teman-teman, yang satu ini untuk yang lantai bawah, nanti satunya lagi ini. Nah, ini ada lagi. Ini untuk lantai atas. Gimana liputannya? Ayo ikuti terus ya liputan saya. Nah, ini lagi merangkai untuk cantolan. Nah, cantolannya ini diputer. Nah, nanti disereti lagi teman-teman skrupnya, cantolannya. Cantolannya ada dua. Sama untuk tempat spidolnya atau tempat penghapusnya ada di situ nanti teman-teman. Nah, ini dia whiteboardnya. Nah, dipasang. Sebentar, ini dicarikan tempat yang enak supaya nggak jatuh. Oh, ditidurkan aja. Oke. Nah, ini teman-teman, whiteboard yang pertama sudah dipasang oleh Ustadz Sartono ya. Ini ukuran 90 cm kali 120 cm teman-teman. Nah, ini sudah terpasang. Alhamdulillah tinggal yang satu. Yang satu itu. Oh ya. Ya, kayaknya disarukan emang, gak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Ini jaminannya sudah datang. Ini guna apa yang di? Oh iya, suan ya. Jaminannya sudah datang, alhamdulillah. Nah, tinggal yang ini teman-teman, yang kedua nanti di lantai atas pasangnya. Nah, ini dibantu Bapak Yanif. Nah, membantu membawakan whiteboardnya di lantai dua. Ini peralatannya dibawa Bapak Sartono. Sekarang kita naik ke lantai dua. Nah, ini teman-teman, naik ke lantai dua, awas hati-hati, tekelnya bisa licin tangganya. Oke, ya. Bismillah. Nah, ini lantainya kotorannya dibersihkan oleh Ustadz Yanif. Nah, ini dibuka dulu untuk dipasang kembali, nanti plastiknya di pasang di bawahnya whiteboard. Oke. Satunya dilubangi. Dilubangi dulu biar nanti ngebornya enak, gampang. Oke. Nah, ini dibor dulu. Oke, satunya ya dibor dulu untuk nanti dimasuki yang lebok no kayu. Nah, sekarang waktunya pakai paku payung ya, mantap. Satunya juga pakai paku payung supaya gak lepas. Alhamdulillah rapat ya. Alhamdulillah ini sudah terpasang whiteboardnya yang kedua ya. Sip. Oke. Whiteboard yang lama rusak dimakan rayap. Ya apa? Oh, oke.
Oh. Nih. Ayam, ada ayam. Wow, wow. Wow. Ayam rayap. Nih. Wow. Langkok. Wah. Oke. Hijur. Wow. Mantep PKP ini. Wow. Ya. Wow. Good day, selamat tinggal wet food yang lama dimakan raya sudah ada gantinya. Hati-hati terus supen ya mas, terus supen hati-hati. Nah. Makan raya dimasukkan. Nah, dikumpulkan di sini. Nah, ini dilanjutkan bikin lemari untuk sound system ini Pak Sartononya. Jadi masih banyak kerjanya Pak Sartono. Banyak nganggurnya. Banyak yang harus dikerjakan. Setelah pasang whiteboard, sekarang bikin pintu. Lemari nggih Ustaz Sartono. Lemari gantung untuk sound systemnya. Lah ini rencananya dipasang di sini. Nah, ini gelap sekali ruangannya. Nah, ini lemarinya ini belum selesai, nanti dirakit oleh Ustaz Sartono. Barangnya banyak sekali. Di ruangan gelap inilah ya, Ustaz Sartono bikin lemari gantung. Ya. Ini kudu gede soalnya power rabot. Powernya gede. Oh. Tak saya kira gerajin malah. Pas nih. Pas, buatin kurang gerajin. Enak seret tambah kuat. Oke. Ini teman-teman. Mboten sah dipaku nggih, Mas? Oh, nggih. Ya oke, teman-teman, terima kasih telah menonton dan menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Saya berpesan sebelum berpisah, jauhi narkoba, tegakkan sholat lima waktu, dan jalin tali silaturahim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.